dalam kubur mereka. Sepertinya sejak Black Panther ni jatuh, sejak Prince T'Challa dah tak ada. Sejak Prince T'Challa dah tak ada, Team Hulk macam Hulk kurang. Ya, ya, nampak tak? Tanpa Prince T'Challa, memang Suri, apa Suri ke apa ke namanya? Tak boleh buat apa-apa. Minta maaf cakap lah, tapi Team Hulk memerlukan mungkin putera baharu ataupun raja baharu. Oh. Ooh. Jadi mereka perlukan apa? Killmonger. Mungkin Killmonger yang lain yang akan datang lepas ni untuk membawa revolusi kepada Team Hulk. Mungkin itulah yang diperlukan, dan mungkin Killmonger tersebut adalah Zai. Zai, mungkin Zai. Kita tak tahu, tapi inilah dia barisan pemain daripada pasukan Hulk. Ya, barisan pemain daripada pasukan Hulk yang sudah pun bersiap sedia. Dan pada saat ini juga Bigetron Beta, yang mana kita sudah pun gembar-gemburkan bagaimana permainan mereka di dalam scene Mobile Legends di Indonesia sendiri juga tidak kurang hebatnya. Kalau kita bercakap tentang Bigetron Beta ini, mereka adalah pasukan yang cukup dikenali, tapi mungkin daripada tadi saya cakap cukup dikenali juga kan. Sekarang ni saya lebih ke arah dia punya pencapaian lah, pencapaian dia setakat ini yang sudah pun berjaya untuk dicapai adalah DMDL hari itu tempat kelima ke-8 begitu. Pada musim yang lepas dia juara. Ha, tapi jauh juga boleh kita kata macam competitiveness dekat MDL agak kuatlah, sebab musim yang sebelumnya, musim ke-6 dia tempat pertama. Musim yang ke-7 5 hingga 8. Hampir samalah, macam ada satu pasukan ni mereka champion musim 10. Musim 11, nombor 9. Wih, itu jauh sangat. Jadi pula. Jadi samalah. Mereka dah pernah berada di atas. Boleh dikatakan Bigetron Beta dengan Team Hulk ni, dua-dua pasukan ni pernah berada di atas dan sekarang ni mereka berada di bawah. Oh, mungkin juga begitu. Tapi pada saat ini, kalau kita bercerita tentang ban, dua hero mid lane. Ah, kita tadi baru cakap pasal Zai. Dan sekarang, seakan-akan Zai diberikan satu masalah besar. Saya ada dengar bunyi Franco tadi, tapi mana? Ya, betul. Kajar ini, Ben. Kajar buat suara Franco tu. Lain macam. Franco tu game siapa? Saya rasa mungkin ada budak-budak lain yang tengah main juga kat dalam gaming house tu dengar. Mungkinlah. Sebab dengar Franco. Tapi yang di band Kajar. Faham? Mungkin keturunan sama kot. Tapi Team Hulk sekarang ini, apakah band yang bakal mereka lakukan sekarang? Arlott. Ini. Oh, ini baru Franco. Lambat sikit. Maksudnya lambat anda, banyak juga. Anda ramah Arlott ke Arlott ni? Arlott first pick lah ni. Arlott first pick lah ni. Kalau saya pandai teka suara, betul lah tu Arlott first pick. Tapi itulah dia. Mencari gambar Arlott sekarang. Belum lagi dijumpai. Ya. Ada ke bunyi yang seterusnya? Oh, betul. Tengok. Jadi dia delay sikit. Sekarang ni, dua pick yang seterusnya. Gloom masih lagi terbuka bersama-sama dengan Faramis. Valentina juga masih lagi ada. Mungkin boleh untuk berikan keutamaan kepada Faramis, Glue tersebut. Tapi pada akhirnya yang diambil adalah Lancelot bersama dengan apa? Faramis ke? Lancelot Faramis ke? Ataupun tidak? Saya yakin satu Lancelot, satu lagi apa tadi bunyinya? Kutu? Saya pun tak ada dia bunyi ketawa sebenarnya tadi. Ah, bunyi ketawa. Bunyi ketawa. Soalnya adakah ketawa Martis? Tu Martis, tapi itulah, takkan Lancelot Martis. Alamak. Kita akan melihat apakah penamatnya draft pemilihan. Kalau betul mereka ambil Lancelot Martis, ini bukan flex dah. Ini memang betul-betul tunjuk saya jungle, saya EXP lane. Betul. Itu bakal menjadi satu kerugian untuk mereka. Namun, kalau saya pun baru nak lakukan serba sedikit kajian juga mengenai MDL bermusim yang terbaru ini. Untuk tempat pertama sebenarnya yang berjaya untuk mendapatkannya adalah EVOS, dan tempat kedua Dewa United. Oh, jadi begitulah itulah mengapa Dewa United sebenarnya begitu menyeramkan di dalam Snapdragon Pro Series ini. Yep. Kita sekarang menunggu draft ini untuk diteruskan daripada pasukan Bigetron Beta dan juga Team Hulk. Adakah mereka sudah pun selesai
melakukan pick and back. Kita nampak mengenai bikin trompeta nampak agak santai saja di sini. Dan itu dia. Lapu-lapu Faramis Lancelot yang telah pun diambil. Manakala bikin trompeta ada Friedrich dan juga Valentina. Alamak. Betul lah. Saya ada berita buruk bila ada Faramis dan juga Valentina. Tapi ingat sebentar tadi pun ada Valentina tapi pada masa yang sama, walaupun Valentina curi Faramis tapi bila di saat-saat genting, kadang-kadang anda boleh tersilap melakukan kesilapan. Ya benar, tepat sekali. Boleh saja untuk melakukan kesilapan. Jadi kesilapan-kesilapan sebegitu rupa yang tak boleh untuk anda lakukan. Oh, satu juga kejutan. Ini apa yang saya jangkakan. Tapi ya, dia berjaya untuk menepati apa yang saya fikirkan. Begitu dengan beta. Liga. Dia sebenarnya liga tempat pertama. Cuma bila masuk kepada... Dia punya tempat pertama bukan sikit-sikit tau ikut tu. Orang lain punya point 9, 8, dia punya 16. Wow. 12 kemenangan, 3 saja kekalahan. Saat tapi sayangnya besar. Dekat playoff. Ya. Terciduk sedikit. Itu saya seperti mengingatkan kepada Nara Esports pada musim 2 ataupun musim 3 kata silap saya. Suatu MPL, masih lagi MPL NYSG. Di regular season, mereka menang semua game. Menang semua game, ya? Di playoff, mereka kalah semua game. Daripada upper bracket, kalah lower bracket, kalah. Terus singkirkan. Oi, kalau ikut cakap macam tu macam ada juga peristiwa terbaru tu. Ada ke? Ada. Tapi bukan dekat MPL lah. Oh, bukan. Oh. Oh. Menang semua dekat grouping ke tu. Malu apa bosku? Bukan lah bosku. Oh, bukan eh. Oh, yang tu. Yang tu lah ikut. Oh, yang tu. Yang lagi besar tu. Yang lagi besar tu ikut tu. Yang lagi besar. Tapi, oh ya. Yeah. Ya. Yeah. Itu pun memang. Itu kejutan juga. Kejutan. Oh. Itu anggap macam ikut tu. Kalau group stage ni kadang kita nak kena all-all ke tidak sebenarnya. Cukup sekadar ngam-ngam masuk. Sebab kita tengok juga. Bila dekat MPL pandai juga. Macam Todak biasa ambil ngam-ngam je sebenarnya. Ambil ngam-ngam. Jadi tak nombor satu. Dia nak ambil ngam-ngam je masuk upper bracket. Strategi macam tu ke paling baik? Ataupun memang kena all out. Sebab kita tengok juga tim-tim yang selalu all out ni jarang berjaya untuk mendapatkan kelebihan. Tapi bagaimana kita nak kategorikan all out? Maksudnya memang tidak? Betul-betul sampai unstoppable dekat nombor satu saja. Saya rasa ianya perlu ada balance kot. Ada perlu juga ada masa kekalan untuk mencuba ya try and error dan pada masa sebab bila lagi anda nak cuba? Sebab atas pentas dengan skrip tadi ada beza tapi inilah dia pertarungan yang berlaku dan Min bakal kembali dengan Digi dan Zai akan bermain Mage Faramis, Min akan bermain Rome Digi. Ya, maknanya dekat sini. Mereka membawa masuk dua utility tapi dua utility sekalipun bermain bersama dengan Lancelot dan juga Lapu-Lapu. Wow, nampak sakit. Seperti kurang synchronization-nya ikut tu. Walaupun Lapu-Lapu boleh untuk lompat masuk tapi Digi dan juga Faramis tu diorang nak buka ulti untuk siapa? Adakah sekadar untuk ult semata-mata? Kerana lompatan daripada Lapu-Lapu dan juga Lancelot pastinya akan meninggalkan terus utility alamak yang ada. Alamak. Oh, Min dalam bahaya. Dari flicker, dari flicker. Oh, alamak. Tak patut flicker ke? Ya, mungkin tidak. Tapi Narashi sekarang ini. Lola. Vengeance. Tapi Gary ada ni. Gary. Gary. Ay, tak ada minion, Gary. Oh, okay. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Okey, ngam. Serangan balas. Okey, sekarang ini apa yang menariknya saya nak tahu. Gary ni buat item apa? Gary ni buat item. Kita akan lihat nanti. Belum lagi ada apa-apa item yang boleh untuk saksikan. Tapi untuk Team Hug, Al, nyawanya direndahkan dengan cukup banyak. Axif terpaksa untuk berundur ke belakang sebentar. Dan begitu Rembeta sudah mula untuk marka kawasan Turtle bersama-sama dengan Gary. Berseorangan saja Gary pada saat ini. Lola dan juga Zai cukup terdapatkan level 4. Gary, dia ada kelebihan dengan Tone Rose Retribution. Adakah mampu untuk dikira pakai? Dah ada ke Alta untuk kedua-duanya? Serangan telah dilakukan tapi Jaskar yang mendapatkan tetap tersebut ke Alta untuk kedua pasukan. Dia yang digunakan oleh Lola sebentar tadi tapi Jaskar melakukan serangan balas sebentar tadi. Lihat bagaimana audisi menjawab untuk melakukan satu.
Jaskar. Cuba cari mangsa tapi Lola yang terkorban. Itu adalah satu untuk kosong dan Turtle dimenangi oleh Big Drum Better dan terus saja all. Wow. Serangan besar sebelah tadi tapi perlu berhati-hati. Ramai yang dihantar. Ya, ramai yang dihantar ke bahagian bawah. Namun tak berjaya juga untuk mendapatkan apa-apa hasil. Namun dalam waktu yang sama, tim Hug tak berjaya untuk dapatkan Turtle sebentar tadi dan juga tak berjaya untuk dapatkan apa-apa kill di dalam kawasan tersebut. Oh, dapat juga sebenarnya satu kill, 3-1 ke atas siapa? Ke atas Narashi. Oh, itu bukanlah kill di kawasan Turtle sebenarnya. Mereka hilang dua dekat kawasan Turtle. Dan pada saat ini dalam lingkungan nak kena kira sendiri. Oh, 1200 gol yang dijarakkan oleh Bigatron Beta. Ya, kita akan melihat bagaimana Bigatron Beta berjaya untuk mencuri purple buff di bawah batang hidung Gary dan ini pasti akan menjadi masalah dan sakit di situ. Purple bomb yang dilontarkan oleh Min. Tapi sekarang ni saya rasa macam pengambilan Brody dalam game ni sangat-sangat selesa. Tak ada high ground heroes. Tak ada orang kata apa? Tak ada hero-hero yang boleh untuk melakukan kesukaran lah kepada dia. Hanya lampu-lampu saja yang paling-paling pun. Alamak. Oh, Zai. Tak sempat tekan. Tak sempat tekan pun ke altar. Sudah pun dijatuhkan. Dan ingat dia sebentar tadi dalam bentuk Shadow Stampede. Tapi sudah pun kita bincangkan. Shadow Stampede dapat di-nerf. Jadi satu lagi mata penyingkiran untuk Bigatron Beta. Ya, tepat sekali dan sekarang ini Turtle sudah muncul. Namun mereka lakukan usahakan kepada Gary. Ya, Gary. Sekarang ini saya rasa mereka cekik Gary betul-betul nih, Sunfrost. Memang tercekik dalam dua level di belakang untuk Gary. Habis ini pula semua buff. Bukan masalah untuk Gary saja. Min dan juga Zai. Mereka level 5 dan 6 saja. Pasukan musuh dah 1-2 level di hadapan. Bandit Slits terus saja dilontarkan tetapi di bagian Turtle 2-2. Tapi tak boleh untuk lakukan apa-apa. Saya biasa kalau tengok Lancelot. Lancelot ni yang lakukan rusuhan sebab dia ada mobility lebih tinggi kan daripada Freddy. Tapi Jaskar! Ini kenapa saya cakap? Dia, saya perlu untuk highlight dia ni. Dia tak nak pun. Dia tak nak pun mengambil Turtle. Dan dia gunakan retreat untuk ambil purple buff. Dan dia cakap apa tak apa. Kita tunggu je lah saya punya retreat nanti. Dia macam, Gary ada retreat. Ambillah Turtle. Boleh tak? Jolah. Pergilah. Gary datang sini, Gary. Aku tengah buat Turtle. Tapi Gary tak datang. Walaupun jangan, dia tahu Jaskar tak ada retreat. Jangan dipanggil nanti dia datang. Jaskar agak yakin ni. Ngam-ngam ni. Wow. Tak tekan pun. Ada je retreat tu. Baru habis cooldown. Ya, maksudnya macam dia kalau tak, dia tunggu kan. Tapi tak tunggu. Dia tak perlu. Dia merasakan yang memang Gary tidak akan datang. Kerana kita tahu Gary 3 level di belakang Jaskar. Level 9, level 6. Ya. Jauh ni. Itu Gary, ini Gar. Poyung! Satu tolpan memori. Mudah menghancurkan. 5-1. Jaskar tarik masuk. Tapi lihat betapa kerasnya Jaskar. Mudah keluar sahaja daripada bawah turret tersebut. Dan jaya untuk menyelamatkan diri. Tapi sekali lagi, sejujurnya saya agak kesian untuk Gary. Dia nak farm mana ni? Memang tak boleh dia nak farm mana-mana. Memang agak terlalu sukar. Namun nak cakap macam tu pun tak boleh juga. Sebab macam saya cakap tadi, dia Lancelot. Dia mobility tinggi. Dia boleh untuk cari cara. Tapi sukar ataupun mudah itu saja perbezaannya. Tapi yang penting boleh. Selagi ada ruang untuk dia keluar, selagi itu boleh sebenarnya untuk dia mencari di manakah kedudukan resource-resource yang ada. Lagi sekali. Tapi kali ini Gary, ada kemudian untuk mendapatkan tapi perlawanan telah berlakukan Zai. Sekali lagi dia tak tekan ke altar. Min dijatuhkan. Kenapa Zai tak guna ke altar beliau nak simpan? Mungkin dia rasa dia tak masalah pun. Tapi lihat bagaimana apa yang Gary lakukan. Dia pergi farm di kampung orang lain. Tapi dia tak ada purple buff. Tak ada orange buff. Susah. Diganggu dengan begitu banyak. Oh, kena. Final slash. Itulah orang kata. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, massacre kan? Massacre. Ah, tapi okay. X-Yves terus saja ditumbangkan juga.
Lola mungkin akan ditumbangkan. Tak berjaya nampaknya. Berjaya untuk dapatkan exif tadi. Tapi itu tak mengubah apa-apa. Sekarang ini masalahnya adalah Team Huck, adakah kalau masuk ke league game mereka boleh untuk dapatkan keselesaan juga atau tidak? Walaupun begitu, 5,000 jarakan mereka tidaklah terlampau besar. Walaupun dah 7 minit. Gary, yang paling penting sebenarnya adalah Gary ketinggalan level. Kalau tadi 3 level, Gary ketinggalan sebanyak 4 level sekarang ini. Level 8 lawan level 12. Jauh betul. 4 level itu adalah satu jurang yang cukup besar. Alamak. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda semua, sebenarnya kita tiada sebarang masalah pun. Lot ini akan terus dimulakan oleh pasukan Bigatron Beta. Sementara Team Huck mula untuk mengambil menar di bahagian bawah. Nampak macam Team Huck membiarkan segala-galanya ikutu. Adakah ini satu tindakan wajar? Walaupun mereka bermain dengan level yang cukup rendah, tetapi mereka masih lagi perlukan resources. Mereka masih lagi perlukan sesuatu ruang untuk mereka cipta orang kata apa, ladang pertanian mereka. Tapi sekarang ini, mereka bermain dalam sangkar saja. Tak ingin keluar. Bagaikan katak di bawah tempurung. Kita nampak Lola tadi berjaya untuk diselamatkan dengan penggunaan Kel Altar daripada Zai. Tapi pada masa yang sama dengan adanya Lord ini, 19-3, 6,000 yang menjarakkan mereka. Posisi yang sangat-sangat menyeramkan untuk pasukan Huck. Jalan ditutup tapi tinggi benar damage daripada Exif. Sangat-sangat tinggi sehingga kan saya rasa ini kalau kena satu dekat Matrix ini, ia hanya mampu untuk menghancurkan terus Matrix ini daripada medan pertarungan. Ya, boleh saja untuk menghancurkan ini terik tersebut. Gary sebentar lagi. Gary cuba untuk lakukan cut lane. Itulah apa yang saya kata. Sekurang-kurangnya dia boleh untuk sumbangkan ruang dan juga masa sebegini rupa. Tetapi adakah dengan membiarkan lot ini cukup? Tapi ada holy defense. Saya tak rasa mereka boleh untuk masuk. Baru minit yang ke-9. Namun, DTR. Team Huck. Dia macam nak wall check ke tak nak ni? Wall check ke tak nak ni? Betul kan? Kerana tu macam, ni setup kan? Tapi tak ada minit. Tapi ni cantik ni. Dan bagi saya itulah disiplin. Disiplin ni. Kawan dia cakap, jangan. Jangan. Aku cakap jangan. Dia macam patah balik. Boleh ni. Jangan. Dengar arahan ahli pasukannya. Dan buat masa sekarang, Jaskar level 15, Gary level 10 sepertinya. Level 10. Mana Gary? Gary. Gary level sesuatu yang tak dijangka. Yang tak dijangka. Kenapa kita nampak semua? Kita tak nampak huruf sebelah. Tapi tak apa. Bukan huruf, nombor. Nombor. Oh, tapi kita boleh tengok kat situ mungkin. Betul kan? Level 10. Wow, Gary. Lagi rendah level daripada lapu-lapu mahupun Beatrix. Walaupun dia dah lakukan, sekarang dah baru masuk-masuk level 11. Alamak, Gary. Sekarang dah masuk level 11. Macam mana tak jalan keluar sekarang ni. Okey. Fatal execution. Puncture 1. Okey, puncture 2. Knock up, control, puncture 3. Puncture yang tak ada apa-apa. Kena kejar ni, kena kejar ni. Dapat angin. Dapat lari. Alamak. Puncture, okey, control. Mungkin kerana puncture tukul cooldown tadi. Tengah cooldown tadi. Okey, tak apa. 10 saat saja lagi untuk Lord. Jadi mungkin Team Huck boleh untuk bersiap sedia di bahagian bawah ini. Tapi masalahnya adalah pasukan Bigatron Beta sudah memulakannya terlebih dahulu. Sementara Gary masih lagi di alam lain. Menunggu waktu untuk kembali hadir ke dalam Land of Dawn. Dan sekarang ini, tim Bigatron Beta sudah pun mengambil lot yang seterusnya. Agak sedikit perlahan game pada petang ini. Masih petang betul? No. Sekarang dah pukul berapa? Oh, pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf. Kita orang dekat dalam ini lama tak nampak matahari. Jadi, untuk Bigatron Beta sekarang sudah pun ada Luminous Slot. Saya kira game kali ini nampak macam mereka mengharapkan kepada keajaiban dalam pertahanan. Oh, itu dia pertahanan. Arska Arnab. Arska Arnab. Saya mesti dilakukan sebelum ini oleh Pascal Rick atau tidak saya. Tapi lihat bagaimana Bigatron
Sudah pun 9,000 yang menjarakkan mereka. Lihat bagaimana lot ini akan memastikan tarik bagian tengah dapat Lola. Oh, Lola hilang. Tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Lot ini mereka fokus pada tarik tengah. Alamak. Tapi Bigatron mereka begitu tersusun. Mereka tak ada nak melakukan paksaan ke bawah tarik. Mereka tahu ada digi untuk menahan daripada wall charge. Oh, conceal. Tapi conceal digunakan. Dibaca tapi mereka terus masuk ni. Yap. Mereka biarkan je. Yap. Tapi mereka juga tidak, sekali lagi, tidak mengambil risiko. Mereka jatuhkan turret, mungkin jatuhkan turret bagian atas. Dan wow, damage daripada DQT. Dia sembuh sekali. Sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi damage daripada DQT sebentar tadi. Bermain dengan baik. Tetapi masih lagi ada satu lagi serangan yang seterusnya di bahagian bawah akan berlaku. Garis barrier dibuka, lompatan daripada Lola. Namun lihatlah bagaimana yang dicari adalah Al di bahagian belakang. Masih lagi ada Kurt Altar. Tapi pemain-pemain Team Hulk masih lagi belum berjaya untuk ditumbangkan. Gary saja yang berjaya untuk diambil oleh pasukan Bigatron Beta. Namun menara di bahagian atas yang ditumbangkan. Sayang sekali, tersilap pandang, tersilap aturannya oleh Team Hulk. Ingin menyelamatkan yang di bawah, yang di atas pula dihancurkan begitu sahaja. Tapi belum tamat lagi. Oh. Satu tahun Final Slash. Lihat bagaimana Bigatron Beta begitu kemas mengatur pergerakan mereka. Itu dia Jazgar ingin hilangkan immortality. Hmm. Hidup semula hanya untuk menjatuhkan pasukan Hulk. Tapi oh, alamak. Mereka tak ada minion sekarang ini. Lihat Gary berapa tiba. Minion tapi dapatkan kill. Ya, Bigatron Beta balik loh. Bigatron Beta sekarang ini. Mereka akan pulang terlebih dahulu. Memperlahankan permainan. Oh, dan QT. Dia memang cari juga. Dia memang menang. Okey, one on one menang. Dan QT akan end the game. Ini saya juga ikut tuh. Terlalu perlahan game ini, betul? Agak perlahan. Bermain begitu saja untuk BTR Beta. Apa sebarang masalah untuk